Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi bagaimana cara menentukan luas segitiga tapi dengan menggunakan perbandingan trigonometri. Perhatikan, ini adalah sebuah segitiga ABC dengan sisi-sisinya, yaitu sisi A, yaitu sisi yang tepat berada di depan sudut A, sisi B, yaitu sisi yang tepat berada di depan sudut B, dan sisi C, yaitu sisi yang tepat berada di depan sudut C. Biasanya, kita menggunakan rumus luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi untuk menentukan luas dari suatu segitiga, gitu ya. Nah, kita juga bisa menggunakan rumus yang lain dengan menghubungkannya dengan perbandingan trigonometri. Caranya, kita akan coba turunkan rumusnya terlebih dahulu berdasarkan rumus luas luasnya ini, gitu ya. Nah, di sini, kalau luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi, maka pada segitiga ABC, yang menjadi alasnya di sini tentu saja sisi C. Dan tingginya itu adalah, nah ini adalah tinggi segitiga, kita beri nama yaitu H. Jadi, H ini adalah tinggi segitiganya. Kita kasih nama ya H gitu ya. Maka persamaan luasnya akan menjadi luas sama dengan setengah kali alas. Karena alasnya di sini adalah C, maka setengah kali C yang dikalikan H-nya di sini adalah tingginya ya, maka luas akan sama dengan setengah kali C kali H berdasarkan rumus luas tadi. Nah, sekarang kita coba tentukan nilai untuk sinusnya. Sinus A ya, sinus A. Ini ada sudut A ya, ini ada sudut A. Kita akan coba cari untuk nilai sinus A. Ingat lagi bahwa sin itu rumusnya adalah sisi yang berada di depan sudut, jadi kalau ini adalah sudutnya, dan ini adalah sisi yang berada di depannya, dibagi dengan sisi miringnya. Ya, jadi nilai untuk sinus A itu akan sama dengan H yang dibagi dengan B, atau sisi yang berada di depan sudut per sisi miringnya. Maka kita dapatkan sin A sama dengan H per B. Kalau sin A sama dengan H per B, maka nilai H, ini kita coba kali silang, sin A ini kan artinya sin A per 1 ya. Jadi 1 kita kalikan ke H, kita dapatkan H sama dengan sin A kita kalikan ke B. Jadi kita dapatkan sin A yang dikalikan dengan B. Nah, jadi ini sin A per 1, 1 kali H, hasilnya H sama dengan sin A kali B, yaitu sin A kali B. Nah, nilai H yang kita dapatkan ini, kita coba substitusikan ke persamaan yang ini, yaitu luas sama dengan setengah kali C kali H. Kita coba ya, substitusikan. Akan sama dengan luas, sama dengan setengah dikalikan dengan C. Nah, kita coba substitusi nilai H-nya, karena kita sudah dapatkan nilai H-nya itu adalah sin A yang dikalikan dengan sin B. Kita substitusikan, dikali sin A kali B. Maka luas akan sama dengan setengah. Nah, di sini ada C dan di sini ada B. Nah, di sini kalian tidak boleh mengalikan A gitu ya. Sin A kali B itu adalah sin AB, tidak boleh karena A di sini adalah sudut ya. Sedangkan B di sini hanya konstanta biasa gitu ya. Jadi yang boleh dikalikan di sini adalah C dan B. Jadi setengah kita kalikan dengan C kali B, hasilnya adalah B, BC, kemudian dikalikan dengan sin A. Maka rumus luas atau untuk menghitung luas sebuah segitiga juga bisa kita cari dengan luas sama dengan setengah yang dikali dengan panjang sisi B, yang dikali dengan panjang sisi C, yang dikalikan dengan sinus dari sudut A-nya. Ya, dikalikan dengan sinus dari sudut A-nya. Nah, dengan cara yang sama, kita coba lagi menentukan nilai sinus B-nya. Kita akan dapat rumus lagi. Nah, ini adalah sudut B. Maka untuk nilai sinus B-nya atau sinus dari sudut B-nya, ingat lagi rumus sin. Sin itu adalah sisi yang berada di depan sudut dibagi dengan sisi miringnya. Berarti H yang dibagi A. Kita coba kali silang lagi. Ini sin B per 1 artinya 1 kali H. Hasilnya adalah H sama dengan sin B kali A, yaitu sin B kali A. Gitu ya, sin B kali A. Nah, kita sudah dapatkan H sama dengan sin B dikali A dari rumus sinus sudut B tadi. Nah, sekarang kita coba kembali lagi ke rumus bahwa tadi kita dapatkan luas sama dengan setengah kali C kali H gitu ya. Kita masukkan nilainya, luas sama dengan setengah yang dikalikan dengan C. Kita ganti lagi untuk nilai H di sini, yaitu sin B yang dikalikan dengan A. Maka luas akan sama dengan setengah. Nah, hati-hati ya, yang bisa dikalikan di sini adalah C
yang dikalikan dengan A. C dikali A itu adalah AC yang dikalikan dengan sin B. Nah, kita dapatkan rumus untuk luas segitiga yang berikutnya. Nah, jadi dengan cara yang sama ya, kalian bisa lihat lagi untuk sinus C-nya dengan cara yang sama. Di sini nanti kita akan dapatkan bahwa jika ada sebuah segitiga ABC ya, segitiga sembarang ABC dengan sudut-sudutnya yaitu sudut A, sudut B, sudut C, dan sisi yang berada di hadapan sudut tersebut yaitu sisi A, sisi B, dan sisi C, maka untuk menentukan luasnya, gitu ya, luasnya itu kita bisa menggunakan rumusnya, luas sama dengan setengah kali BC kali sin A, nah sesuai tadi yang telah kita turunkan, atau luas sama dengan setengah kali A kali C kali sin beta, atau luas sama dengan setengah kali AB kali sin C. Nah, kapan rumus-rumus ini bisa kita gunakan? Kalau, perhatikan, kalau ada dua buah sisi dari segitiga tersebut diketahui. Jadi, kalau dua buah sisinya diketahui dan sudut yang mengapit kedua buah sisi itu juga harus diketahui. Misalkan, kita ingin menentukan luas segitiga ini ya, di mana panjang sisi B dan sisi C-nya diketahui. Nah, sudut yang mengapit sisi B dan sisi C-nya, yaitu sudut A juga diketahui. Nah, makanya di sini luas sama dengan setengah kali panjang sisi B kali panjang sisi C yang dikalikan dengan sinus dari sudut A, di mana sudut A ini adalah sudut yang mengapit sisi B dan atau sudut yang dibentuk oleh sisi B dan sisi C gitu ya, atau sudut yang berada pada sisi B dan sisi C. Nah, di sini dia sudutnya sudut A. Nah, begitu juga untuk rumus yang kedua. Nah, kalau sisi A-nya diketahui, sisi C-nya diketahui, maka sudutnya juga harus diketahui, sudut di antara A sisi A dan C ya, atau sudut yang terbentuk dari sisi A dan sisi C tadi, yaitu sudut B-nya juga harus diketahui. Atau jika A atau panjang sisi A dan B-nya diketahui, nah ini panjang sisi A dan panjang sisi B-nya diketahui, maka sudut yang berada di antara sisi tersebut, yaitu sudut C, gitu ya, itu juga harus diketahui nilainya. Nah, gitu, itu adalah syarat ya, jika kita ingin menentukan rumus, atau bukan rumus, yang menentukan luas segitiga, dengan menggunakan konsep atau perbandingan trigonometri. Nah, bagaimana kalau seandainya yang diketahui di soal itu hanya panjang sisi A, panjang sisi B, dan panjang sisi C, sedangkan sudut-sudutnya tidak diketahui? Nah, kita masih bisa menggunakan rumusnya, atau rumus untuk menentukan luasnya itu akan sama dengan sisi, atau S, bukan sisi ya, S. Nah, di mana S itu sendiri adalah nilai sisi A yang ditambahkan dengan sisi B, yang ditambahkan dengan sisi C, yang kita bagi dua. Nah, ini untuk nilai S-nya. Ya, A tambah B tambah C dibagi dua. Nah, jadi untuk menghitung luasnya, jika ketiga sisinya diketahui, kita bisa menggunakan S, kemudian dikalikan dengan S dikurang A, S kurang B, S yang dikurangkan dengan C. Nah, seperti itu. Supaya kalian lebih paham, kita langsung lihat untuk contoh soalnya. Yang pertama. Nah, ini ada soal yang pertama atau contoh soal yang pertama. Hitunglah luas segitiga ABC berikut jika diketahui unsur-unsurnya sebagai berikut. Perhatikan, di sini panjang sisi. Nah, kita lihat yang ini 20 cm adalah sisi yang berada di depan sisi A. Berarti ini adalah panjang A-nya. 15 cm adalah sisi yang tepat berada di depan sudut B, maka ini adalah panjang sisi B-nya. Kemudian di sini sudutnya diketahui ya, sudut yang terbentuk dari sisi B dan sisi C, atau yang mengapit sisi B dan sisi C-nya itu sudutnya diketahui. Jadi kalau yang ditanyakan adalah luas segitiganya, ya gampang, kalian ingat lagi ini rumusnya. Rumusnya tadi ada tiga ya yang bisa kalian gunakan. Luas sama dengan setengah kali BC kali sin A, luas sama dengan setengah kali AC kali sin B, luas sama dengan setengah kali AB kali sin C. Perhatikan saja sudut yang dibentuknya di sini adalah, maksudnya sudut yang sudah diketahui nilainya kan adalah sudut C ya. Berarti kita langsung lihat sudut, berarti sinus C, sinus sudut C. Berarti yang bisa kita gunakan adalah rumus yang ketiga. Karena pada rumus ketiga ini, nilai A-nya diketahui, B-nya diketahui, sudut C-nya diketahui. Nah, kebetulan di soal kita A-nya sudah diketahui, B-nya sudah diketahui, dan sudut C-nya juga sudah diketahui. Kita ambil rumusnya, tulis rumusnya maksudnya. Setengah kali AB dikalikan dengan sin C sama dengan setengah kali, ganti ya, A-nya di sini adalah 20, kita kali dengan B-nya 15, kita kalikan dengan sin dari sudut C-nya, atau nilai sinus dari sudut C itu sin 30 derajat. Oke, ini derajat ya. Sama dengan setengah.
20 dikali 15 itu adalah 300, sedangkan sin 30 ini adalah sudut istimewa, nilainya adalah setengah ya. Sinus 30 atau sin 30 itu nilainya adalah setengah. Nah, kita tinggal operasikan saja. Di sini setengah kita kalikan dengan 300. Nah, ini kan sama juga dengan 300 yang dibagi 2 ya. 300 dibagi 2 itu hasilnya adalah 150. Jadi 1 kali 150 hasilnya adalah 150 yang dikalikan dengan setengah. Nah, sekarang kita coba kali setengah lagi. Berarti 150 kita bagi 2 ya. Jadi mengalikan setengah itu sama juga dengan membaginya dengan 2. Jadi sama juga dengan 150 bagi 2 itu hasilnya kan 75 ya. 75 kita kali 1, hasilnya adalah 75 cm². Jadi luas segitiga ABC itu adalah 75 cm². Nah, gampang ya. Sekarang kita lihat lagi untuk soal yang kedua. Hitunglah luas segitiga ABC berikut. B sama dengan 16 cm, C sama dengan 25 cm, dan A sama dengan 120 derajat. Nah, kita ingat lagi tadi rumusnya, ini nilai B-nya ya, dan ini adalah nilai C. Nah, ini adalah rumus menentukan luas segitiga tadi. Kita lihat unsur-unsur yang diketahui, panjang sisi B, panjang sisi C, dan besar sudut A. Maka yang lebih tepat adalah rumus yang pertama, yaitu luas sama dengan setengah kali BC kali sin A. Maka luas akan sama dengan setengah, kita kalikan, masukkan nilai B-nya di sini 16, nilai C-nya adalah 25, dan sin A, sudut A-nya adalah 120 derajat, sama dengan setengah, 16 kali 25 adalah 400, dan sin setengah, sin 120 itu adalah setengah akar 3 ya. Jadi kita masukkan nilainya, ini kita bagi setengah kali 400 dulu, itu sama juga dengan 400 yang dibagi 2, yaitu 200 ya. Jadi 1 kita kali 200, hasilnya adalah 200 yang dikalikan dengan setengah akar 3. Nah, kita coba bagi lagi, 200 dikali setengah, itu kan sama juga dengan 200 yang dibagi 2 ya, yaitu 100. Nah, sini ada akar 3, jadi 100 kali 1, 100 kali akar 3, akar 3. Jadi kita dapatkan luasnya itu adalah 100 akar 3 cm². Berikutnya adalah soal yang ketiga, hitunglah luas bangun berikut. Nah, kalau kita perhatikan, ini bangunnya seperti trapesium gitu ya, tetapi trapesium ini kalau kita perhatikan lagi, ini disusun dari dua buah segitiga, ya kan? Dari dua buah segitiga. Jadi lebih gampang kita menentukan rumus luas bangun ini berdasarkan konsep segitiga. Perhatikan di sini kalau kita kasih nama gitu ya, ini adalah luas yang pertama atau daerah yang pertama dan ini adalah daerah yang kedua. Nah, untuk segitiga yang pertama, semua panjang sisinya diketahui 5 cm, 6 cm dan 8 cm. Begitu juga untuk luas segitiga yang maksudnya untuk daerah atau segitiga yang kedua ya, ini juga panjang sisinya diketahui 6, panjangnya 8 dan 12, tapi sudutnya sama sekali tidak diketahui. Jadi karena ketiga sisinya itu diketahui, kita bisa menggunakan rumusnya. Jadi untuk menentukan luasnya ini kita cari satu-satu dulu. Jadi kita cari dulu untuk luas segitiga yang pertama dulu ya, yaitu menggunakan rumus bahwa luas itu akan sama dengan akar dari S kali S kurang A kali S kurang B yang dikalikan dengan S dikurangkan dengan C. Jadi kita bisa menggunakan rumus ini karena ketiga sisinya diketahui. Tapi sebelumnya kita harus cari dulu nilai S-nya. Kita tahu tadi nilai S-nya itu adalah jumlah seluruh sisinya ya gitu ya, A tambah B tambah C yang kita bagi dengan 2. Nah, kita tinggal masukkan saja. Di sini A-nya kita lihat ya, untuk yang pertama kita A-nya kita misalkan saja A-nya 5, B-nya 6 dan nilai C-nya 8. Jadi kita tinggal jumlahkan. 5 gitu ya, 5 tambah 6 tambah 8 kemudian kita bagi 2. 5 tambah 6 itu 11 tambah 8 19 bagi 2. Itu hasilnya adalah 9,5. Jadi nilai S-nya 9,5, kita masukkan ke sini. Nah, kita masukkan ya. Jadi ganti setiap S ganti 9,5 kali, ini artinya kali S kurang A, 9,5 dikurang, tadi nilai A-nya kita misalkan 5 ya, berarti 9,5 kurang 5 dikali S kurang B, berarti S-nya 9,5 dikurang B-nya tadi kita misalkan 6, kemudian S kurang C, 9,5 S-nya dikurang C-nya tadi adalah 8. Nah, tinggal dioperasikan saja akar dari 9,5, ini kita kurangkan saja, 9,5 kurang 5,
4,5 ya, terus 9,5 kurang 6, 3,5, 9,5 kurang 8, 1,5. Nah, ini artinya dikali semua. 9,5 kali 4,5 kali 3,5 kali 1,5, hasilnya itu, kita tulis hasilnya gitu ya. Hasilnya itu adalah, jadi kalau kita kalikan semuanya, hasilnya adalah 224,4375. Kita tinggal tarik akarnya. Akarnya itu adalah, atau akar dari 224,4375 itu adalah 14,98 cm kuadrat. Ini untuk luas daerah yang pertama. Kita cari lagi untuk luas daerah yang kedua. Nah, untuk rumus untuk daerah luas yang kedua, kita cari dulu nilai S-nya ya. Nilai S-nya tadi, ini sisinya perhatikan untuk segitiga yang kedua, 6, 12, dan 8. Nah, kita masukkan 6, 12, dan 8, kita jumlahkan, kita bagi 2. Sama juga dengan 6 tambah 12, 18 tambah 2 itu 26 ya, kita bagi 2, hasilnya adalah 13. Jadi kita dapatkan nilai S untuk segitiga yang kedua, itu adalah 13. Kita masukkan ke rumusnya, luas sama dengan akar dari S kali S kurang A kali S kurang B kali S kurang C. Sama dengan, masukkan nilai S yang sudah kita dapatkan tadi ya, untuk segitiga yang kedua, yaitu 13. S kurang A, 13 yang dikurangkan dengan 6. Kemudian dikali S dikurang B, 13 yang dikurangkan dengan 12, dikali S kurang C, 13 yang dikurangkan dengan 8. Nah, ini ya, 8. Oke, sama juga dengan 13 dikali, 13 kurang 6 itu adalah 7, 13 kurang 12, 1, 13 kurang 8, itu hasilnya adalah 5, gitu ya. Oke, kita tinggal kalikan saja ya. 13 kali 7 kali 1 kali 5 itu hasilnya adalah 455. Akar dari 455 itu adalah 21,3 cm kuadrat. Nah, jadi kita sudah menemukan luas daerah yang pertama untuk segitiga yang pertama dan luas untuk segitiga yang kedua. Jadi luas bangunnya kita tinggal jumlahkan saja. Jadi luasnya atau luas bangun seluruhnya itu adalah 14,98 kita tambahkan dengan 21,3. Jadi kita dapatkan hasilnya adalah 36,28 cm kuadrat. Nah, gampang ya. Jadi kalau ada sebuah segitiga dan ketiga sisinya diketahui, sedangkan sudutnya tidak diketahui, gitu ya, tingginya juga tidak diketahui, jadi paling gampang gunakan rumus ini. Semoga membantu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.